Siapa sih yang gak suka es krim? Makanan manis yang dibuat dari beberapa campuran protein nabati dan hewani yang diputar secara konstan agar menghasilkan sebuah produk yang lembut, manis, dan enak sekali di lidah. Tentu, sebagai generasi muslim yang baik, kita harus memperhatikan aspek-aspek apabila ingin mengonsumsi es krim. Kita harus menjauhkan diri dari es krim yang masih ada keraguan ataupun sudah dicap haram oleh beberapa pihak, misalnya MUI. Kita sebagai generasi muslim yang baik haruslah mengonsumsi es krim yang sudah diberi klarifikasi halal oleh lembaga MUI. Adapun beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam mengonsumsi es krim. Yang pertama, emulsifier yang digunakan. Yang kedua, kita harus memperhatikan pemanis yang digunakan dalam pencampuran es krim tersebut. Yang ketiga, kita juga harus mengetahui bagaimana proses pembuatan es krim berlangsung. Apakah ada kontaminan dengan hal-hal najis atau hal-hal haram lainnya. Dan yang terakhir, kita pun harus memperhatikan lemak yang digunakan dalam pembuatan es krim ini berbahan dasar halal atau haram. Hal ini kita lakukan sebagai guna untuk menjaga kesehatan kita dan untuk mempertahankan kita sebagai insan yang islami.